Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas 4? Sehat? Alhamdulillah ya, pemidamang. Mugia urang dipasihan kesehatan, sareng kesabaran ya. Dugi nyang harepan ujian atau cobaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Ayeuna urang teraskeun materina nu kamari ya, minggu kamari. Minggu kamari urang diajar maca ya di halaman 8, ayeuna urang materina bagian D. Dina bagian D urang diajar nulis ya. Nulis ngeunaan teks narasi. Nu kadua kecap rajekan duwi reka. Jeung nu terakhir nyaeta kalimah pananya. Nah, ayeuna urang asup kana materi nu kahiji. Ya. Kahiji nyaeta karangan narasi. Dina karangan narasi na ieu pasti urang sadayana geus ngaregepkeun atawa maca salah sahiji contoh karangan ngeunaan pahlawan ti Sunda ya. Pahlawan ti Sunda nu kamari kurang dibaca ya. Nah, ayeuna tah ya. Ayeuna naon sih karangan narasi teh? Nah, karangan narasi teh nyaeta ya, wangun tulisan anu eusina ngebrehkeun lumangsung hiji kejadian ya. Jadi karangan narasi itu karangan yang menuliskan salah satu kejadian ya. Atau karangan yang menuliskan isinya salah satu kejadian yang langsung ya. Nah, itu dari ngaruntuy ya ti awal dugi ka akhir ya. Jadi kejadian eta teh jadi ngaruntuy ya berturut-turut ya. Misalnya jadi kejadian awal sampai kejadian akhir. Nah, dina karangan narasi ieu teh aya kejadian, terus aya tokoh, tempat, waktu jeung jalan carita. Ya. Jadi ya. Jadi karangan narasi teh kahiji kayak kejadian, terus aya tokoh. Kedua aya tempat. Katilu aya nah, aya waktu kaopat nuka opat aya waktu, nuka lima jalan cerita. Misalkan contohnya nyaeta dongeng ya, dongeng, novel, caritpon, biografi ya, eta termasuk salah sahiji karangan narasi ya. Terus anu kadua nyaeta kecap rajekan. Nah, kecap rajekan di dieu teh jadi kecap anu disebut dua kali ya. Jadi kata yang disebut dua kali ya. Nah, contohna bisa dicontoh.
Nah, iya. Ya, jadi kecap rajekan dwi reka. Nah, dwi itu dua, reka itu rupa. Jadi kecap anu disebutkan dua kali contohnya. Nah, saya tinggali contohnya ya di LKS. Tulang jadi tulang taleng. Balik jadi bulak balik. Paling jadi pulang paling ya. Pulung jadi pulang pulung. Liuk jadi luak liuk. Tajong jadi tujang tajong. Nah, itu ya. Nah, eta salah sahiji contoh kecap dwi reka ya. Nah, ayeuna nu bagian katilu nyaeta kecap pananya. Nah, jadi kecap kalimah pananya atau kalimat pertanyaan. Nah, kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal. Jadi kalimah itu kalimah yang isinya menanyakan satu hal. Ciri-ciri kalimah pananya itu tungtungna aya tanda tanya ya. Jadi kalimah pananya ujungna atau tungtungna itu aya tanda tanya. Nah, kalimah pananya itu biasana menggunakan kecap pananya. Contohnya saha, naon, naha, iraha, kumaha, sabaraha, mana, dimana, jengka mana. Itu ya, itu contoh ya, menggunakan kecap pananya ya. Misalkan saha anu dope dong saha ari Muhammad Toha teh. Nah, ya. Terus naon pekerjaan Muhammad Toha. Nah, eta ya, eta contoh ya. Nah, eta materi ayeuna bagian halaman 10 dina LKS ya. Tugasna nyaeta pancen mandiri. Nah. Dina pancen mandiri pek jieun kalimah pananya ya. Pek jieun contoh kalimah pananya. Kalimah pananya ngeunaan pahlawan ti daerah Sunda. Tuluy tuliskeun jawabanna. Pigawe kawas contoh di handap. Nah, ya, jadi kalian itu membuat kalimat pertanyaan mengenai pahlawan dari daerah Sunda ya, terus dituliskan jawabannya seperti contoh saha nomor hiji saha ari Muhammad Toha teh. Nah, ieu jawabanna Muhammad Toha teh nyaeta salah sahiji pahlawan anu kawitna ti daerah Bandung. Nah, terus aya nomor 2 aya naon aya naha aya iraha nomor 4, nomor 5 kumaha ya. Cuma omat pami ngadama kalimah pananya akhirna atau tungtuna kedah aya tanda tanya ya. Tugasna Bapak tunggu Bapak antosan dugi ka dinten Sabtu ya. Tugasnya Bapak tunggu sampai hari Sabtu jam 10 malam. Ya. Tur nuhun. Ya. Cekap diajar ayeuna, atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.